tadi ada di Smile Music Brand Indonesia dan ketiga West Mall. Nah, sekarang saya akan review satu produk yang dijual di sini. Nah, apa produknya? Kita langsung aja. Oke guys, inilah gitarnya. Kita pengen tahu feel-nya seperti apa. Kalau untuk ukuran tangan saya, personally, ini cukup nyaman. Mirip sama Fender lah. Bentuknya tebal dan narrow. Ini sempit, tebal. Tapi sekali lagi, namanya feel neck itu sifatnya subjektif. Jadi kalau kalian pengen tahu seperti apa feel-nya, bodinya seperti apa di fisik kalian, kalian harus datang ke sini ke Smile Music dan cobain suaranya seperti apa. Oke, kita akan coba dengan suara clean-nya dulu. Saya di sini pakai ampli Nux Mighty 15. Oke, nah, semua equalizer di jam 12 standar setting. Kita mulai dengan bridge humbucker clean version. Oke, sekarang middle position masih versi humbucker. Sekarang neck position. Sekarang kita coba versi split coilnya dari bridge position. Naik position, split coil. Sorry, itu tadi middle position. Sekarang naik position, split coil. Sekarang kita coba suara distorsinya seperti apa. Kita mulai dengan bridge position humbucker version. Sekarang middle position masih humbucker version. Oke, sekarang neck position masih humbucker version. Sekarang kita coba versi split coil dari bridge position.
Middle position, split coil. Neck position, split coil. Asik banget, saya suka banget. Tapi ini saya nggak tahu ini stringnya kayaknya 0.10 mungkin, bukan 0.9. Tapi string gampang diganti. Itu sekali lagi ukuran string tergantung selera kalian. Suka yang 0.09 atau 0.10 silakan. Tapi itu berpengaruh sedikit ke tone. Oke, sekarang kita coba pakai backing track seperti apa suaranya. Oke guys, itu tadi review Yamaha Revstar seri RS502. Gitarnya asik, nyaman, simple, sederhana, tapi suaranya keren banget. Harganya affordable. Kalau pengen tahu harganya seperti apa, feel-nya seperti apa di tangan kalian, suaranya seperti apa di telinga kalian, kalian harus datang langsung ke sini, ke Smile Music, alamatnya di Grand Indonesia, lantai 3, West Mall. Oke guys, I'll see you on my next video.